Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Maryam dari Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau bertanya, apakah hanya orang yang berilmu sajakah layak bernikob? Apa benar orang yang bernikob sukar mendapat pekerjaan? Apakah ini dugaan saya yang baru berhijrah? Lagian teman saya ada yang bilang, saya baru bernikob tak salah jika saya tak memakainya. Baik, nikob cadarnya. Pertama hukum cadar dulu kami sampaikan, yang bercadar istimewa Anda. Paling tidak meringankan beban kaum pria, termasuk saya dan sebagainya. Enak kalau bercadar, enggak, saya enggak tahu Anda. Itu menyejukkan iman mana. Ini enggak apa-apa. Jadi cuman pendapat ulama harus kita hadirkan. Maka di sini kita tidak wajibkan anak pakai cadar, tapi yang pakai cadar kami syukuri. Di dalam menutup aurat wanita, pendapat yang kebanyakan memang adalah wajib pakai cadar. Tapi pendapat yang kedua dalam mazhab kita Imam Syafi'i, enggak wajib pakai cadar, yang penting Anda tutup sekujur badan Anda kecuali wajah dan telapak tangan. Boleh wajah terlihat. Ini pendapat ini sudah alhamdulillah. Perbandingan kita adalah orang yang pakai celana pendek di pinggir jalan sama rok pendek itu. Makanya kita tidak perlu keras-keras juga. Selagi masih ada pendapat ulama, ikut mereka. Mereka juga masuk surga, kita ngikut ke mereka. Jadi boleh ibu-ibu membuka wajahnya semacam ini, diterima sudah. Tapi jika ingin meningkatkan, boleh pakai cadar. Ya. Kemudian yang kedua, pakai cadar tidak harus punya ilmu dan tidak punya ilmu. Ini adalah urusan pribadi antara dia dengan dirinya, dia dengan Allah. Enggak, bukan berarti oh yang pakai cadar berilmu. Enggak, boleh siapa saja pakai cadar. Nikob, siapa saja boleh pakai cadar. Tapi ingat, yang sudah pakai cadar harus ditata hatinya. Kadang kalau sudah pakai cadar, punya komunitas bercadar, akan tapi komunitas bercadar ini merendahkan yang belum pakai cadar. Sehingga dia menutupi kebaikan di jasadnya, hatinya rusak dengan kesombongannya. Sudah mentang-mentang pakai cadar, kalau kita orang pakai cadar, kasihan enggak pakai cadar. Astagfirullah. Ya, yang enggak pakai cadar enggak dosa dia. Yang pakai cadar mulia dia, sama, baik-baik. Hanya masalah kemuliaan. Baik ya. Dan niatnya yang benar pakai cadar karena Allah. Sebab ada orang pakai cadar niatnya apa? Karena malas dandan. Wah, berarti dia mau pamer sebetulnya, cuman karena malas dicadarin. Wah, enggak benar niatnya ini. Karena saya malas dandan makanya cadaran aja deh. Bukan, Anda cadar memang ingin menghilangkan keinginan untuk dilihat oleh orang lain. Baik, itu sebuah kemuliaan di dalam hati. Jadi yang tidak pakai cadar enggak usah minder, biasa saja. Tapi ingat, yang tidak pakai cadar tidak boleh merendahkan yang bercadar. Yang bercadar juga tidak boleh merendahkan yang tidak pakai cadar. Kemudian, apakah karena pakai cadar enggak dapat kerjaan atau bahkan mungkin omong jodoh susah? Ada orang yang pakai katok pendek pun banyak enggak punya kerjaan. Jangan disalahin cadarnya, banyak enggak katok pendek nyungsep usahanya. Ini pada pakai rok pendek terus ke sana kemari. Dan enggak dapat jodoh juga banyak dia. Jangan dulu, cadar sebuah kemuliaan dihubungkan dengan enggak, banyak itu lihat. Yang pakai rok pendek itu ada kerjaannya juga, enggak karu-karuan juga ada kan? Ada, jadi enggak ada hubungannya dengan itu. Kemuliaan, itu mukul muliaan sudah. Kalau Anda sudah pakai saja sudah sebuah kemuliaan. Kalau masalah urusan pekerjaan, itu memang jatah dari Allah. Rezeki jatah dari Allah. Kemudian masalah sesaat pakai, sesaat tidak, ya karena kalaupun dilepas pun bukan sebuah keharaman. Kalau dilepas bukan sebuah keharaman, maka kalau ingin melepas juga tidak ada masalah. Misalnya saya pakai cadar, apakah dianggap pelintan? Ya tidak dong. Karena dia bisa menyelesaikan, mungkin kalau di wilayah ini saya aman. Tapi wilayah tersebut ada beberapa orang yang tidak boleh melihat saya, mungkin selama ini dia ngintip saya, dan maka tutup wajah. Saya kalau masuk kampung itu saya harus pakai cadar. Kenapa? Saya pernah punya masa lalu, pernah ke kampung ini banyak yang goda saya. Boleh, jadi bisa bedakan. Jadi karena pada dasarnya awalnya bukan sebuah keharaman, maka bukan berarti setelah pakai cadar lalu membuka cadar menjadi haram, tidak. Ya bisa, boleh-boleh saja dibuka. Akan tapi tetap keistiqomahan itu adalah kemuliaan. Jadi lebih mudah Anda istiqomah supaya tidak jadi bahan omongan orang. Kenapa di sini buka, di sana buka? Ya enggak apa-apa. Memang aslinya boleh. Jadi ada tiga martabat orang pakai cadar, full cadar, oke. Ada yang kedua pakai cadar itu dalam keadaan tertentu, memang demi keamanan.
Kalau kampung yang baru sekali mungkin bagi dia aman, karena tidak tahu dia, atau dia sudah tahu orang-orangnya, enggak bermasalah dengan dia, maka dia buka cadar. Tapi ada sebagian tempat ini yang kurang baik, itu laki-lakinya jelalatan matanya, saya pakai cadar. Ya ini bisa kan memilah. Seperti itu. Yang ketiga adalah enggak pakai cadar. Jadi ada yang setengah-setengah tadi. Yang enggak pakai cadar bukan dosa, yang penting menutup aurat. Dan bukan baju yang ketat menampakkan lekuk tubuh, baju yang normal, baju yang dengan paling tidak itu bisa melindungi, menutup wilayah dadanya, wilayah ini, itu sudah mulia. Wajah terbuka. Yang tengah-tengah itu memilah. Saya pakai cadar dalam keadaan tertentu, tidak pakai cadar dalam keadaan tertentu, sah. Yang satu lagi adalah full cadar. Bismillah. Baik. Ada orang pakai cadar niatnya jelek tadi. Niat sombong. Niat bikin enggak hitam. Kalau enggak pakai cadar hitam nanti kena matahari. Oh, niatnya kok. Itu apa sih ini? Niat yang benar dong, ya. Perawatan mahal. Astagfirullah. Enggak pakai cadar karena Allah. Ini saja. Wallahu a'lam bissawab.